Apa Ajib Choyo? Bismillahirrahmanirrahim. Syiah ni cerita dia panjang. Banyak apa ni saya menjawab isu-isu Syiah ni di YouTube boleh tengok. Cuma dia dah tanya di sini sahabat-sahabat. Syiah saya nak cerita Syiah yang ada pada hari ini. Nak cerita sejarah Syiah. Pengasasnya tak lain dan tak bukan Amrullah ibn Sabak. Amrullah ibn Sabak pengasas kepada aliran Syiah. Sebab itu Syiah pertama dalam sejarah Islam disebut sebagai As-Sabaiyah. Macam mana boleh katakan Syiah? Amrullah ibn Sabak ni Yahudi. Seperti mana yang kita ketahui, Yahudi ni perancang perang yang hebat. Dia nak musnahkan barisan saf Islam. Setelah terbunuhnya Umar Al-Khattab, terdedah umat Islam kepada dugaan yang pelbagai. Berasaskan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, Nabi menceritakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman bahawasanya selepas dipecahnya pintu akan datang fitnah seperti ombak yang sangat kuat. Sangat kuat. Hudzaifah ibn al-Yaman, bila Umar bertanya kepada Hudzaifah, apa yang akan berlaku? Apa fitnah yang paling dahsyat yang akan berlaku? Kata Hudzaifah, fitnah akan berlaku seperti Nabi memaklumkan kepadaku setelah pintu itu pecah. Umar bila dia dengar perkataan Hudzaifah, dia berlalu. Kata Hudzaifah, kalau Umar bertanya, apakah pintu itu? Aku akan menjawab, pintu itu adalah Umar. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Yang mana pada hari ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dimuliakan oleh Syiah. Mereka mengadakan perayaan khusus, sambutan ataupun menyatakan kesedihan terhadap pembunuhan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Syiah memuliakan Abu Lu'lu'ah, kita umat Islam memuliakan Umar. Bila wafatnya Umar Al-Khattab, datang Uthman ibn Affan menyambung pemerintahan Umar khalifah. Tetapi beliau diuji dengan ujian yang pelbagai. Golongan-golongan yang mula benci, yang benci dan anti kepada Islam muncul di zaman beliau. Oleh kerana sikap dan karakter Uthman berbeza dengan Umar. Karakternya agak lembut, terkenal. Bayangkan Nabi sendiri berkata kepada dia, Nabi malu kepada Uthman. Nabi berkata, ala tastahi min rajulin alladhi yastahi al malaika. Tak malukah kamu kepada lelaki yang malaikat pun malu kat dia? Malaikat malu kepada Uthman. Lembut karakternya. Golongan yang anti kepada Islam mengambil, memainkan peranan sehingga terbunuhnya Uthman berlaku sejarah demonstrasi pertama di dalam Islam yang mengakibatkan terbunuhnya Uthman. Golongan Khawarij. Datang Ali bin Abi Talib, kemunculan Abdullah bin Sabak dah ada dah. Dia datang dalam bentuk individu, seorang. Bukan ramai-ramai pun. Dia nak pilih siapa dia yang dia nak jadikan sebagai ikon untuk menyesatkan dan memecah belahkan manusia. Dia nampak orang terbaik adalah Ali. Pertama, satu, kerana Ali ada pertalian darah dengan Nabi, sepupu Nabi. Kedua, Ali kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah yang Nabi sayangi. Jadi Ali adalah menantu Nabi. Yang ketiga, karakter Ali ini nak digunapakai oleh Amrullah ibn Sabak nak membina satu doktrin ketaksuban fanatik. Wudu. Sebab tu Nabi dah pesan dah dulu. Nabi dah kata, hendaklah iyyakum halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, musnahlah golongan-golongan yang tanattu'. Tanattu' ni apa? Melampau-lampau. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti jejak langkah generasi sebelum daripada kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga mereka masuk dalam lubang dok, kalian tetap akan mengikuti mereka. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ahumul yahud wan nasara, mereka itu adakah golongan Yahudi dengan Nasrani, yakni golongan yang diikuti oleh manusia, ikut senyengkai demi senyengkai, sahasta demi sahasta? Kata Nabi, faman, kalau selain daripada mereka, siapa lagi? Yakni mudah umat Islam akan mengikuti Yahudi dengan Nasrani. Benar kata Nabi di dalam hadis At-Tirmidzi yang lain, Nabi menceritakan bagaimana umat Islam akan ikuti Yahudi walaupun sekiranya ada daripada kalangan Yahudi itu man ata ummahu ala niyatan fa kana fi ummati man yasna'u dhalik. Sekiranya ada daripada kalangan Yahudi itu mendatangi ibunya, berzina dengan ibunya secara terbuka, open, akan ada daripada kalangan umatku melakukan hal yang sama, ikut Yahudi.
Jadi Yahudi cara dia nak musnahkan manusia, dia hulu. Mereka adalah bangsa yang hulu, fanatik. Di zaman Nabi mereka menampakkan kefanatikan mereka. Mereka tak menerima, tak mengiktiraf Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Muhammad bukan daripada bangsa Israel. Nampak hulu, fanatik. Sahabat-sahabat sekalian, maka dia nampak Ali orang sesuai sebab Ali Ahlul Bait. Dia nak bina doktrin ketaksuban kepada Ahlul Bait, kepada Ali, agar berpecah umat Islam. Apa dia buat? Apabila Ali nak menjatuhkan hukuman bakar kepada tukang sihir di zaman itu atas ijtihadnya, maka Abdullah ibn Sabak berkata, anta ilah, engkau Tuhan. Sebab yang Nabi sebut di dalam hadis, yang berhak menggunakan api adalah Tuhan bagi segala api, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Ali guna api untuk membakar, untuk membunuh, maka dia kata Ali itu adalah Tuhan. Dia berjaya dengan doktrinnya. Dia mula dulu seorang-seorang. Ali mencabar, Ali nak tangkap dia, Ali nak bunuh dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walau bagaimanapun ideologinya tersebar, wujud golongan-golongan yang terus-menerus fanatik dan menjadi pelampau kepada Ahlul Bait. Mereka menggunakan beberapa pendekatan, modus operandi. Visi mereka, matlamat mereka adalah menghapuskan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu matlamat mereka. Misi-misi keji yang mereka lakukan. Pertama, mereka nak jadikan manusia ini ta'asub kepada Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi. Ta'asub, fanatik lebih-lebih. Kita kena ingat, yang paling mencintai Ahlul Bait adalah Ahlus Sunnah, bukan mereka. Kerana mereka melampaui batas. Nabi sendiri bersabda di dalam hadis, Nabi sendiri berkata, la tutruni kama atratin nasara al-masih Isa bin Maryam, innama ana Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu puja aku seperti mana Nasrani memuja Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan aku ini hanyalah rasulnya. Kalau Nabi sendiri tak bagi Nabi dipuja, apatah lagi orang lain. Nabi tak bagi kita bersikap lebih-lebihan. Berlebih-lebihan Nabi tak bagi. Jadi kita Ahlu Sunnah mencintai Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi. Bagaimana cara yang Nabi ajar didik kita. Takat tu saja. Lebih tak boleh. Kalau mereka salah, salah. Tak boleh kata mereka maksum. Tapi Syiah membawa pendekatan Ahlul Bait maksum. Bebas daripada salah, bebas daripada silap, bebas daripada dosa. Tidak. Satu, pendekatan pada Ahlul Bait. Dia menggunakan pendekatan Ahlul Bait. Sebenarnya mereka bukan mencintai Ahlul Bait. Mereka terlibat dalam rancangan membunuh Hussein. Syiah berbohong. Syiah adalah ajaran agama pembohongan. Sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana itu mereka datang dengan doktrin yang seterusnya, pendekatan, misi yang seterusnya. Misi dia nak buat apa pula? Nak menyebabkan orang dekat dengan Ahlul Bait. Kita bila kita dengar Ahlul Bait, kita akan mudah terpengaruh. Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, jom kita main dengar ni. Ni kaum keturunan Nabi ni, bagus ni, salah silah keturunan. Kita pun terpengaruh. Setelah itu dia akan pergi ke peringkat seterusnya. Misinya, apa yang dia buat? Meragu-ragukan sumber agama kita. Meragu-ragukan sumber agama kita. Al-Quran, dia kata Quran yang ada pada sisi kita tak lengkap. Quran yang lebih lengkap adalah 17,000 ayat. Dia bawa perkataan dalam Al-Kulaini, dalam Usulul Kafi. Al-Kafi. Rujukan hadis Syiah. Bawa, buat mai. Ni 17,000 ayat ni. Ja'far As-Sadiq kata. Ja'far As-Sadiq ni kaum keluarga Nabi. Hadis dia ni kita kena ambil. Sedang Ja'far As-Sadiq berlepas diri daripada pendustaan dan pembohongan mereka. Jadi kita pun ragu. Ya Allah, betul lah. Quran ni kita kecil ya. Kita pun mangkuk. Tapi percaya. Kemudian dia bawa mai. Dia kata, Sahih Bukhari kurang hadis-hadis Ali bin Abi Talib. Dalam kitab-kitab hadis Ahli Sunnah ni kurang hadis-hadis Ali. Di mana hadis Ali? Pasal apa? Bagaimana? Tanya soalan-soalan seperti kepada kita. Kita pun pergi lah beli terjemahan Sahih Bukhari, pergi cari. Oh, memang kurang hadis Ali ni. Pasal apa ni? Maka dia kata Imam Bukhari tu nasibi. Imam Bukhari tu anti, benci kepada Ahlul Bait. Tuduh Al-Imam Bukhari. Dia kata macam mana ni? Cuba hang tengok Abu Hurairah. Macam mana Abu Hurairah ni boleh dikatakan periwayat hadis terbanyak? Macam mana hadis dia boleh banyak? Sedangkan dia ni bersahabat dengan Nabi 3 tahun sebelum kewafatan Nabi. Sedang Ali daripada kecil bersama-sama dengan Nabi. Pasal apa hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada hadis Ali dalam Sahih Bukhari? Kita pun, oh dia ya eh. Tadi duduk lagi tu ya. Mana. Kau memang kekot.
Masih bawa ustaz nak percaya. Betul kok. Mana? Dia kelentong kita lagu tu je. Memang dia pembohong. Sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya lepas tu dia akan pergi ke modus operandi seterusnya. Membawa kita kepada meragukan kedudukan sahabat Nabi. Kita bayangkan tengok. Memanglah Abu Bakar pergi teman Nabi dalam Gua Thur. Memanglah Umar kawan dengan Nabi. Tapi yang kena ingat, selepas Nabi wafat, berapa ramai yang murtad daripada kalangan sahabat. Ini bukan aku kata. Hang buka Sahih Bukhari. Buka Sahih Muslim. Nabi sebut bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini akan berlumba-lumba dengan Nabi pergi minum meneguk air daripada Telaga Al-Kautsar. Tapi bila depa sampai dekat Telaga Al-Kautsar, Allah jauhkan. Nabi menjerit, Nabi kata kepada Allah, "Ashabi, ini sahabat aku." Kata Allah, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah kewafatanmu. Ni Sahih Bukhari ni. Hang tengok. Murtad ni sahabat Nabi. Bukan kita tak suka kepada Abu Bakar, bukan kita tak sayang kepada Umar, tak sayang kepada Uthman. Depa ni berkawan semua. Tapi bila murtad, tak boleh kita suka depa. Nampak? Kita pun bersyubhat habis dah kepada Umar. Buatlah cerita Umar sampai Yasir ni, a'udzubillah min fitanih. Moga-moga Allah menjauhkan kita daripada fitnahnya. Laknat Allah kepada perkataannya terhadap Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sampai dia boleh buat cerita Umar homoseks. Apa? Kita boleh duduk diam lagi? Ini modus operandi mereka. Dan yang terbaru, mereka menggunakan modus operandi apa? Meramaikan orang-orang Iran. Meramaikan orang-orang Syiah di negara-negara Ahli Sunnah. Ini modus operandi mereka. Sama ada dengan melalui perkahwinan, melalui pelajaran, melalui ekonomi, melalui kedutaan dan sebagainya. Antara yang paling top kahwinlah. Pasal dia harus muta'ah. Kita pun apa-apalah. Aku ni bukan apa Syiah ni. Pasal dia bagus muta'ah ni. Zina. Itu zina. Muta'ah sahabat-sahabat sekalian. Dia guna wanita-wanita dia. Perempuan-perempuan dia kayak hidung macam kita. Orang-orang Parsi ni cantik-cantik. Elok-elok, orang lelaki dah handsome-handsome. Kacak, macho. Benda ni, Umar Al-Khattab sebut. Orang dia pun elok-elok. Zaman Umar Al-Khattab, ada asar daripada Umar. Orang lelaki di zaman Umar tu dia handsome. Handsome tahap gaban. Dia handsome, sahabat-sahabat. Dia handsome. Rambut dia panjang. Jadi Umar panggil dia, ramai tadi. Masalah hanya kehandsaman dia tu menyebabkan orang perempuan pun tengok dia, orang lelaki pun tengok. Orang tengok. Jadi Umar kata hang boleh buat fitnah ni. Mai sini. Umar kata dia cukup kepala. Dia kata apa ni? Cukup kepala. Umar Amirul Mukminin. Umar kata mana siapa berani cukup terus kepala. Botak. Bila botak ingat ke tak handsome, lagi handsome. Ini kan contoh betul. Kemudian Umar tak nampak cara lain melainkan kata Umar Al-Khattab, "Hang mai sini, hang kena berhijrah, meninggalkan Hijaz. Hang pergi ke negeri Ma wara'in nahrain, negeri yang di belakang dua sungai. Sungai Tigris dan Furat, Parsi." Pasal apa? Pasal orang sana semua elok-elok. Jadi bila dia sampai sana orang tak tengoklah dia sebab ramai lagi orang yang elok, handsome dan cantik. Nampak kata orang Parsi ni, Persian ni orang elok-elok. Jadi mereka guna wanita-wanita mereka. Sebab tu antara punca sebab tersebarnya Syiah di negara-negara Afrika, mereka hantar pergi perempuan-perempuan yang cantik Parsi ni pergi sana. Orang mak hitam ni dapat apa ni, perempuan Parsi ni. Minta maaf, saya bukan nak resis ke apa ke. Tak. Orang-orang yang berkulit hitam ni dapat perempuan wanita Parsi, melompatlah mereka. Nampak? Di sini pula, di negara kita pula. Wanita-wanita kita, orang perempuan kita. Mak mertua ni, menantu Iran, laki punya hidung mancung boleh gantung menyangkut. Allah, bangga. Kampung mana? Hutan Kandis ya. Kampung mana ni duduk mana? Changlun. Tapi menantu Iran. Ha, mana tak syok. Dalam Changlun tu orang kenal menantu daripada handsome. Hati-hati. Mereka memasukkan doktrin. Akhirnya wanita ini menjadi Syiah.
Jadi ini yang bahaya. Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini. Okey, tu mukaddimah sejarah Syiah dan modus operandinya. Ringkas kata Syiah ni, yang duk ada atas muka bumi ni tiga jenis Syiah yang hari ini. Yang duk ada hari ini tiga jenis, tiga kecenderungan. Satu dia panggil Syiah mufaddalah. Mufaddalah ni dia lebih kepada puji saja Ahlul Bait. Ahlul Bait ni bagus, baik dan sebagainya, baik-baik. Dia mengiktiraf Abu Bakar, Umar, Uthman. Tapi dia kata Ali lebih baik daripada mereka. Mereka ni bukan pelampau. Tapi mereka ni tetap bukan ahli sunnah. Mereka datang dengan nama Zaidiyah. Tapi mereka pada hari ni dah makin kurang. Dan kebanyakan orang kalau nak masuk Syiah ni dia mula yang tu dulu. Lepas tu baru dia akan pergi ke peringkat yang kedua iaitu Rafidah. Rafidah ni daripada perkataan Ar-Rafdu. Ar-Rafdu ni maksud dia tolak. Tolak siapa? Mereka ni tolak Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah, Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi. Yakni mengkafirkan. Mereka adalah majoriti Syiah pada hari ini. Datang dengan nama Imamiyah Ithna Asyariyah, Imam 12. Datang dengan nama Ja'fariyah. Dalam negara kita mereka ada. Mereka memanfaatkan juga modus operandi mereka yang terkini, politik. Politik. Manfaatkan parti-parti politik yang mereka lihat boleh dijadikan sebagai platform untuk menyebarluaskan ideologi dan pemikiran mereka serta akidah mereka. Ini Syiah. Mereka pakai Ja'fariyah. Bila kita kata Ja'fariyah tak boleh. Oh, mazhab Ja'fari ni azhar i'tiraf. Memang Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ahli Sunnah. Dia tak pernah berakidah dengan akidah hampa pun. Nak tahu pasal Ja'far As-Sadiq, kita boleh kumpul perkataan-perkataan yang sahih daripada beliau. Tapi dulu, ulama-ulama dulu sampai tak berani nak ambil perkataan Ja'far As-Sadiq, riwayat yang disandarkan kepada Ja'far As-Sadiq, kerana banyak sangat pemalsuan yang disandarkan kepadanya. Syiah memainkan peranan untuk menipu manusia. Mereka ini di Iran pada hari ini. Mereka ini di Lebanon dengan nama Hizbullah. Ha, bukan Hizbullah, Hizbul Syaitan. Ha? Mereka ini berada dalam negara kita. Mula duk ada. Ini serius, bukan main-main. Mereka ini juga berada dalam di Indonesia. Mereka ini juga berada di Bahrain. Di Syria, kelompok Syiah yang ketiga. Iaitu, dipanggil Syiah kecenderungannya Batiniyah. Batiniyah. Batini. Di mana Syiah ni lagi melampau, lagi teruk. Yang kedua ni, yang kedua tadi Rafidah tadi ni, Imamiyah Ithna Asyari Imam 12 tadi ni, pun dah kira sesat dan akidah mereka ini boleh terkeluar daripada Islam. Yang ketiga ni memang macam tu, keluar daripada Islam. Semacam. Tapi ni lebih teruk cara dia berfikir. Di antaranya datang dengan nama Duruz, Nusairiyah, Ismailiyah, Aga Khaniyah yang pernah datang ke Malaysia, Aga Khan. Ada dalam kelompok yang kecil. Tapi tak tahulah lah ni jadi lagu mana lah. Mereka ni sampai mengatakan bahawasanya Jibril mengantuk ketika menyampaikan wahyu, silap sampaikan kepada Muhammad, sepatutnya kepada Ali. Ha? Ini akidah mereka. Dan mereka akan keterlaluan lebih melampau-lampau terhadap pemimpin mereka, bahkan sampai ke tahap menyembah. Cuba tengok orang sujud kepada gambar Bashar Assad. Sujud tu pada gambar dia. Mereka ni mempertuhankan imam-imam mereka lebih teruk. Dan kesimpulan yang ketiga-tiga ni, sahabat-sahabat sekalian, yang paling banyak yang nombor dua, Rafidah, Imam 12. Iaitu bila ni ramai di Iran dan di Iraq. Di Lebanon. Yang ni akidahnya, siapa berakidah seperti ini, boleh kufur, boleh batalkan Islam. Ketiga, Batiniyah. Mereka ini minoriti sebenarnya. Tapi mereka mula bangkit. Di Syria mereka adalah minoriti. Mereka hanya, saya difahamkan, dalam 20-30%. Tetapi oleh kerana pemimpin mereka cenderung kepada akidah ini, menyebabkan mereka berkuasa sampai ke hari ini. Duruz Nusairiyah. Yang ni pun akidahnya akidah kufur, bukan lagi akidah Islam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini golongan Syiah. Syiah bukan kita boleh main-main dengan mereka. Bukan kita boleh kata tak apa, duduk dekat dengan mereka, boleh sembang. Boleh nak sembang, nak bermuamalah sebagai manusia dengan manusia. Tapi sampai kita nak pergi berbincang, bermuzakarah dengan mereka, nak pergi menyertai majlis takrib, dekatkan dengan mereka, nak buat apa? Usaha-usaha telah dilakukan oleh Mustafa As-Siba'i contohnya. Pi dah usaha dah dulu, pi ke Lebanon, kaji pasal Syiah, nak pergi buat. Dia sendiri tarik diri.
Pasal buat tarik diri. Pasal mereka mengkafirkan sumber agama kita. Depa kafirkan Abu Bakar, kafirkan Umar, kafirkan keturunan Umar. Sedangkan Abdullah ibn Umar, anak Umar, antara sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak menghafal hadis. Aisyah isteri Nabi paling banyak meriwayatkan hadis daripada kalangan wanita. Kalau buang semua ni, kafir semua, sumber agama kita apa? Nak sembahyang lagu mana? Nampak? Itu modus operandi mereka. Jadi saya kira cukup dulu setakat itu, sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita bertemu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, div-div jemputan kehormat di sini yang sudi memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama kongsi ilmu dengan sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi di dalam hadis, doa Nabi di dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Bererti bermanfaat untuk diri kita, dan juga kita memanfaatkan ilmu itu untuk orang lain, yakni menyampaikan dan menyebarkannya. Jadi terlebih kurang saya mohon maaf, gurauan juga saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bati ati cuyo.